Assalamualaikum. Tengah siap-siap nak balik ke kampung ke tu? Sebenarnya saya pun dalam keadaan yang sama juga. Cumanya masya-Allah tabarakallah, dalam kita tengah sibuk nak balik ke kampung ni, kita kena pasang niat betul-betul nak balik nak sambut Syawal ni. Sebab apa? Ya, pertama sekali kan disebut dalam hadis Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita nak rezeki kita ni panjang, besar, lebar, lepas tu masya-Allah tabarakallah urusan kita pula dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak hidup kita mudah dan mewah, masya-Allah tabarakallah, falyasir rahimahu, maka hendaklah kita menyambung silaturahmi. Jadi niat nak balik ni masya-Allah tabarakallah, sebelum keluar rumah solatlah musafir dulu. Dah kita tahu kampung kita dua marhalah, maka solat musafir dua rakaat dulu. Lepas itu kita berjalan sampai dekat destinasi kita nanti, kita sebut ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah padamu aku menyembah tempat aku memohon pertolongan, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Apa lagi nak buat? Sampai dekat kampung nak sambut Syawal ni, ingat jaga ikhtilat di antara ipar duai. Sepupu mana yang boleh salam, yang tak boleh salam? Makcik mana yang boleh salam, makcik mana yang tak boleh salam? Ini tidak, semua kau sapu cium tangan dia, masya-Allah tabarakallah. Tengok betul-betul yang mana satu kita boleh mendekatinya, ataupun kita mesti ada hijab dengan dia, mesti ada susunan atur supaya kita nanti masya-Allah tabarakallah sama sekali tidak melaksanakan perbuatan dan perkara yang dilarang dalam agama ni. Sebab itu saya nak pastikan kepada anda semua, bersedekah pun amalnya mulia sekali. Bila kita nampak anak-anak kecil, jangan ada sangka buruk yang saya buat begini, budak-budak ni datang sebab nak kutip raya. Tak. Ingat, sambung silaturahim kita dan persiapkan niat kita yang paling ikhlas sekali. Barulah hidup kita bahagia, tenang, damai dan sentosa. Syawal kali ni, pastikan kita pun ada niat untuk berpuasa 6 nanti, masya-Allah tabarakallah. Sebab setelah mana kita dah lalui tarbiyah yang sangat panjang dalam bulan Ramadan, kita naklah ya Allah ya Tuhanku dalam bulan Syawal ni, kau berilah semangat lagi kepada aku ya Allah. Pasang niat dulu, pasang niat. Ya tahu open house banyak, tapi kalau kita dah betul-betul pasang niat, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan segala-galanya. Yang paling penting sekali, subhanallah, kalau kita pernah berkeruh hati dengan teman-teman yang lain, kali ini kita perbaiki antara mereka, kita menghubungkan silaturahim, jumpa mak ayah, niat yang terbaik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Saya sebenarnya masa pun dah lambat ni, nak kena balik jauh ni, nak ke Perak ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.